Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Internet semua. Apa kabar teman-teman semua di pagi hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal 10 bulan April 2021. Di kesempatan kali ini yang saya ingin bahas adalah koin apa yang lagi tren di hari ini gitu kan. Mungkin banyak sekali teman-teman yang mencari informasi-informasi mengenai tren koin di hari ini. Oke, namun sebelum itu untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel A Internet ini, seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency. Oke, langsung saja ya. Untuk tren bullish ya di hari Sabtu ini, dari sekian banyak koin saya lebih memilih di koin Sushi teman-teman. Alasannya kenapa saya lebih memilih koin Sushi, karena dilihat dari transaksi sebelum-sebelumnya, koin Sushi ini sudah mengalami takedown ya, maksudnya itu sudah mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Dan di hari ini tepatnya di tanggal 8 tadi ya, dia sudah mulai up kembali. Teman-teman perhatikan di candlestick-nya ya, dia berhenti turun harga itu di jam 8 pagi tadi, dan sekarang sudah mulai kembali up lagi ke harga 221. Dan saya tadi sudah berhasil membeli koin Sushi ini di harga 217.719 ya, sebanyak 272.000. Dan untuk analisanya sendiri ya, saya di sini hanya menggunakan CoinCapMarket ya, karena CoinCapMarket ini sangat bagus sekali untuk analisa-analisa koin-koin seperti ini dan sangat mudah sekali digunakan teman-teman. Nah, di sini perbandingan harganya antara Indodax dan CoinCapMarket itu sangat tipis sekali ya. Jadi untuk menyesuaikan prediksi itu sangat mudah gitu teman-teman. Nah, di sini untuk pergerakan koin Sushi sendiri, nah, dia up tertinggi itu dari minggu bulan Maret ya 2021 kemarin. Nah, di sekitar jam 10.36, setengah sebelasan, dia mencapai di harga 312 dan low-nya itu press fall tertingginya ya. Sedangkan untuk volumenya sendiri dia mencapai di 9.000-an. Terus untuk saat ini, untuk di hari ini ya, ini ada histori pergerakan harga atau transaksi koin Sushi dari awal April sampai hari ini. Ini nanti teman-teman kalau memang ingin melihatnya secara langsung, teman-teman langsung saja buka di CoinCapMarket melalui browser teman-teman ya. Dan untuk sekarang tertinggi dan terendah kemarin, hari Jumat kemarin, yaitu di 210 dan tertingginya itu di 224.000. Terus untuk sekarang total supply maksimal koinnya itu semuanya keseluruhan ada sekitar 250 juta. Ya sedikit ya teman-teman ya, tapi yang di supply totalnya yaitu di 212.963.608. Total supply-nya itu sedikit, tapi total maksimalnya ibaratnya itu cadangannya itu ada total semua itu 250. Dan sekarang sudah beredar ya, koin Sushi-nya sudah beredar di pasaran sebanyak 127 juta. Ya, kemungkinan karena supply peredaran, antara supply total dan peredaran supply itu sudah berbanding imbang ya, sudah setengahnya. Dan kemungkinan besar untuk peluang profit di koin Sushi ini sangat tinggi sekali teman-teman. Ya, apabila teman-teman ingin ikut berinvestasi di koin Sushi ini, teman-teman bisa ikuti saran saya ya. Nanti tadi sudah saya berikan postingan di melalui channel YouTube ini ya. Bahwasanya di situ ada saya memberikan sinyal untuk belinya di harga berapa dan jualnya di harga berapa, nanti teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram saya, nanti teman-teman bisa cari di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa sebelum teman-teman meninggalkan video ini, terutama yang baru berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai
cryptocurrency dari channel saya. Oke, mungkin cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.